Wow, lihat. Langsung berputar. Ini adalah mainan anak zaman sekarang atau zaman now. Ini adalah bor. Seakan-akan seperti bor listrik beneran, padahal ini adalah mainan. Warnanya sangat keren, ada abu-abunya, oranye dan hitam. Di bagian ujungnya sini ada mata bornya yang bisa dipasang dan dilepas. Pasang. Kemudian di bagian bawahnya sini harus dipasang baterai, dua buah baterai A2. Di sini ada tombolnya, ketika ditekan ini akan langsung berputar. Lihat ya. Wow, lihat. Langsung berputar. Seperti halnya bor beneran. Perputarannya ini bisa dibalik dengan cara menekan tombol di sini. Lihat ya perputarannya. Ini berputar ke kiri. Tekan. Berputar ke kanan. Dan ketika diborkan ini tidak bahaya ya, lihat ya. Tangan saya bor. Wow, ini terbuat dari bahan plastik ya, jadi tidak berbahaya. Untuk mata bornya ada 3 macam, seperti obeng plus dan obeng minus. Bisa dilepas juga jika ingin menggantinya. Keren banget. Ini adalah mainan satu set laundry. Ini ada tempat untuk setrikaannya. Kemudian ini setrikanya. Dan ini mesin cuci utamanya. Dan tidak lupa mendapatkan keranjang untuk mencuci. Jadi mainan ini bisa digunakan sebagai simulasi ketika kalian ingin membuka laundry atau laundry-laundryan di rumah bersama teman-teman kalian. Dan ini adalah mesin laundrynya. Ini adalah front loading. Jadi di bagian depannya ini tempat untuk meletakkan bajunya. Ini bisa dibuka loh. Lihat. Wow. Ini dia tempat cuciannya. Kemudian di atasnya ini tempat sabunnya. Ini juga bisa dibuka. Lihat. Wih, benar-benar mirip beneran. Di bagian belakang di sini ada tempat untuk membuang airnya. Di sini harus dipasang baterai untuk mengoperasikannya. Dan ketika ditekan. Wow, lihat. Mesin cucinya langsung berputar. Dan ada suara efek perputaran cuciannya. Di bagian bawahnya sini, di setrikanya ya, ada baterainya yang harus dipasang. Ada pengatur suhunya, ini hanya simulasi saja, bisa diputar. Dan akan langsung bergetar ketika diputar. Dan juga bisa menyetrika sambil mendengarkan musik. Ini ditekan, maka suara musiknya akan keluar. Ini adalah mainan gergaji mesin. Lihat bentuknya sangat mirip dengan mesin gergaji yang asli. Di sini ada tempat pegangannya, ini pelindungnya ketika menggergaji. Di sini ada tempat untuk menghidupkan mesinnya. Di sini ada tempat untuk mengisi BBM-nya. Wow, ini adalah pegangannya. Di bagian bawah terdapat tempat untuk meletakkan baterai. Cara menghidupkannya, di sini ada tombol on off-nya, tekan 1 kali. Kemudian hidupkan suara mesinnya dengan menarik ini ya. Wow, lihat, ada suara efek mesin gergaji. Kemudian di sini ada bagian yang ditekan dan akan langsung berputar.
Ini lihat rantainya berputar ya. Dan ketika mengenai tangan kita itu tidak berbahaya ya. Cara mainnya ini dipegangi seperti ini ya. Kemudian gergaji.